saking Pemalang, asmane Fajar. Kalau kan mundang nih lari-lari SMK ambil upacara. Fajar itu apa bumbangan nih upacara berayu? Enak jenenge Fajar, SMK Jatuh. Enak ngaco. Kalau enak, jar kau ini jar, ayo. Begini. Niki Fajar. Fajar niki Bapak Ibu sing dipeseni kali biyunge wong tuane jare kan matur. Saya iki ben ngomong kae ono pejabat-pejabat. Kaya ono di PH KPK. Saya iki peseni ibumu opo? Wis mek dadi inspektur upacara. Niki sepeda gubernur. Opo peseni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Fajar Jagasurya, asal dari Pemalang. Saya bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Ingin menyampaikan pesan dari ibu, terima kasih banyak buat Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo. Saya telah bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah yang biaya tidak dipungut biaya apapun. Pesan saya mudah-mudahan lebih banyak lagi sekolah seperti SMK Negeri Jawa Tengah agar anak-anak Jawa Tengah tidak putus sekolah dan bisa mewujudkan cita-citanya. Fajar, mau nang dalam mas tau apa? Yang berdarinya apa? Buruh tenun. Buruh tenun? Iya. Bayarannya piro? Ya, per minggu itu 23.000. Bapakmu? Bapak sudah tidak ada. Keluargamu piro? Mas Wan, Jimu, Bayu. Saya dari 8 bersaudara. Wolu? Iya. Sebelum mana? Berapa nomor kira? Nomor 6. Nomor 6? Bayu mau Mas Mamu sekolah apa? Ya, sekolah. Sekolah, lulus apa? Ada yang lulus SMP, SMK, dan SMA. SMA, adikmu? Adik masih sekolah di SMP dan SD. Terus gue pas ibumu pas gue ke kompos sekolah SMK ibumu nanti kopi. Alhamdulillah bisa sekolah dengan gratis. Saya harus bersekolah dengan semangat dan disiplin. Cita-cita kamu dari apa kan sih? Cita-cita saya setelah lulus dari SMK Jateng, mudah-mudahan saya bisa langsung bekerja. Pengen yang bergawe apa? Ingin jadi mekanik. Jadi mekanik. Dan bisa mendirikan bengkel. Mendirikan bengkel. Mereka putranya panjenengan Bapak Ibu. Ya. Tak dengar cita-citamu berarti.